Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, guys. Nah, kali ini aku berbagi resep bakwan sayur yang kriuk dan juga gurih. Ini sempat saya upload di video shortnya ya, guys. Nah, biar teman-teman tidak penasaran, kita langsung saja untuk ke cara pembuatannya. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Nyalakan loncengnya, guys. Ini cocok dengan sambal. Wow, mantap banget pokoknya. Selamat mencoba. Oke guys, di sini saya sudah siapkan untuk bahan dan bumbunya. Ini untuk bumbunya saya simpan di kolom deskripsi ya guys. Kemudian siapkan tepung terigu. Dan kemudian ini untuk sayurannya saya sudah siapkan, ada wortel, kemudian kubis dan bawang daun, kemudian ditambahkan cabai ya guys. Oke, ini pertama-tama akan saya masukkan untuk bawang daunnya. Kemudian ini untuk kubisnya saya tambahkan sedikit aja ya guys, karena kebanyakan. Kemudian kita masukkan untuk wortelnya. Kemudian kita masukkan cabai. Nah, jika teman-teman tidak suka untuk cabainya bisa di skip ya guys. Oke, kemudian kita masukkan bumbu. Kemudian kita masukkan untuk tepung terigunya secukupnya aja ya guys. Ini kita aduk terlebih dahulu. Oke, kemudian kita tuangkan air secukupnya. Kita aduk kembali. Oke, ini sudah cukup, guys. Nah, ini untuk rasanya bisa dicicipi ya guys, untuk ke rasanya misalkan kurang garam atau kurang penyedap. Ini udah cukup mantap guys. Oke, kemudian kita lanjut untuk cara penggorengannya guys. Check it out. Oke guys, di sini saya sudah siapkan untuk minyaknya. Kemudian kita masukkan adonan. Kemudian ini kita goreng hingga matang sampai kuning keemasan ya guys. Oke, ditunggu. Oke, ini kemudian kita balikan ya guys. Wow, mekar-mekar guys, menggoda sekali ya. Kita balikan semuanya dan tunggu 5 menit guys. Oke guys, ini siap untuk kita tiriskan. Siapkan tisu, jangan lupa biar minyaknya menyerap. Ini agak sedikit kurang kering. Tunggu sebentar. Tuh guys, wow,
menggoda sekali. Nah, ayo, mau. Oke, kemudian kita goreng lagi untuk sisanya. Oke, lakukan ini hingga selesai ya guys, dan ditunggu hasilnya. Jangan lupa digoreng hingga kuning keemasan. Tara, ini dia hasilnya guys. Tuh lihat montok-montok kan. Oke guys, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Nyalakan loncengnya guys. Nah, jika video ini bermanfaat, silahkan di-share ke sosial media kalian ya guys. Oke, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai jumpa di next video ya guys. Mantap.